Apabila saya ingin berkhidmat dan bersafar bersama para ulama bagi tempoh yang lama, bolehkah saya untuk meninggalkan keluarga dan berkhidmat di jalan Allah? Hendom, pergi bermusafir. Berapa lama? 1 bulan. Keluarganya bagaimana? Allah yang jaga. Ada beberapa soalan, saya suka bersafar dengan khidmat bersama para ulama seperti menjadi driver dan sebagainya. Namun terkadang ada beberapa urusan keluarga yang mengganggu urusan khidmat saya. Soalan saya, apakah perkara yang perlu saya pertimbangkan terlebih dahulu apabila saya ingin berkhidmat dan bersafar bersama para ulama bagi tempoh yang lama? Bolehkah saya untuk meninggalkan keluarga dan berkhidmat di jalan Allah? Tak boleh. Keluarga dulu. Keluarga dulu. Kecuali kalau keluarga setuju. Barulah diperbolehkan kalau keluarga setuju. Tapi kalau keluarga tidak, atau keluarga akan dibiarkan sendirian, keluarga terlebih dahulu. Kita dalam kita berkhidmat ini, saya ingat saya pernah bawakan satu hadis tentang Sayyidina Abu Dzar, kan, yang bersama dengan Salman Al-Farisi. Falhasil, ringkas daripada sabda Nabi, katanya, badan kamu ada hak, ahli keluarga kamu ada hak, kemudian tetamu kamu ada hak, berikan masing-masing akan haknya. Jangan sampai khidmat kepada ulama mengurangkan, tidak menunaikan hak keluarga. Keluarga lebih dahulu untuk didahulukan. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Keluarga diutamakan akan kebaikannya. Di zaman Nabi ada orang ingin berjihad. Lalu ditanya, ibu kamu masih ada? Siapa yang jaga dia? Ketika diberitahukan tidak ada, kamu balik, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian keluarga didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Umar ketika, dan Sayyidina Abu Bakar ketika memberikan sumbangan kepada Rasulullah untuk jihad, Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Keluarga ditanya, kamu menyumbang sekarang, ini sudah memberikan duit kamu, kamu tinggalkan apa untuk keluarga kamu? Karena ini soalan kan menganggap pentingnya keluarga. Ada 20 orang anak muda pergi hadir di Madinah untuk belajar dengan Nabi. Setelah beberapa waktu Nabi tanya, bagaimana keluarga kamu? Katanya, ya di tempat kami. Okeylah, kamu balik sekarang ke keluarga kamu, ajarkan mereka agama. Dalam hal ini keluarga menjadi keutamaan untuk didahulukan. Walaupun pada masa yang sama, ya perlu khidmat. Khidmat kepada ulama tidak lebih daripada ia menjadi sebuah amalan soleh seperti amalan-amalan soleh yang lainnya. Khidmat kepada orang tua amal soleh, khidmat kepada keluarga amal soleh, khidmat kepada masjid amal soleh, khidmat kepada jiran amal soleh. Jadi didahulukan mana yang utama untuk didahulukan. Faham tak? Nak khidmat kepada ulama silakan, tapi jangan mengabaikan tanggung jawab keluarga. Hendom, pergi bermusafir. Berapa lama? 1 bulan. Keluarganya bagaimana? Allah yang jaga. Kalau awak tak pergi dengan ulama itu tak dijaga oleh Allah Ta'ala. Awak akan jaga, Allah tak jaga. Keluarga Allah jaga. Lah, ulama itu kalau pergi kan Allah jaga juga. Hendom, ini sama sekali bukan merendahkan siapa ulama itu ya. Tapi intinya adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jangan sampai satu ibadah menjejaskan ibadah